Ah, itu tadi lur penemuan mayat di daerah Sekernan lur, di kebon sawit. Selanjutnya ini ada video rekaman CCTV yang viral di medsos nih lur. Jadi ini ada rekaman CCTV yang oknum ASN melakukan tindak pidana pencurian handphone nih lur. Jadi Resmob di Reskrimum Polda Jambi bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap seorang oknum yang diduga ASN Pemkot Jambi berinisial M yang terekam CCTV dan viral di media sosial setelah melakukan pencurian handphone yang tertinggal di dashboard motor milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Kemana beritanya? Ini dia. Berawal dari pelaku yang sedang mengendarai motor dengan menggunakan seragam dinasnya dari Tawangkulo menuju tempat kerja untuk melaksanakan apel, pelaku M melihat adanya handphone yang tertinggal di dashboard motor milik korban. Saat tengah lengah, pelaku langsung mengambil handphone tersebut. Kejadian pencurian ini diketahui dilakukan di dekat MM Glory kawasan Pal 6 Kota Paru pada Selasa pagi. Seperti diketahui sebelumnya, video aksi pelaku terekam CCTV minimarket dan viral di media sosial. Rekaman memperlihatkan seorang siswa SMA baru saja berhenti dan masuk ke dalam sebuah toko. Tidak berselang lama, seorang pria berseragam ASN menggunakan sepeda motor berwarna biru tanpa nomor polisi dan helm terlihat berhenti di dekat motor tersebut dan mengambil sesuatu di dalam dashboard yang diduga handphone. Ada kesempatan ya, memang daripada korban memang cukup lengah sehingga ada kesempatan karena area sangat terbuka di motor, kemudian itu tempat jalan umum, jadi saya lihat ada kesempatan yang sangat besar untuk dia melakukan tindak pidana. Menurut keterangannya, pelaku mengaku terhimpit masalah ekonomi dan usai melakukan pencurian, pelaku langsung menemui temannya untuk menjual handphone hasil curian tersebut dengan nominal sebesar Rp400.000. Pelaku diamankan oleh kepolisian di tempat kerjanya, yakni di Disperinda Kota Jambi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, beserta barang bukti satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi dan baju yang dikenakan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.